Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhu Hahaha <laughs> apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Bullish, bullish tapi rasa bullish ya. Ini Bitcoin-nya kencang banget ya. Ethereum juga 3900 lu gila mantep banget ya. Terus beberapa altcoin merah tapi rasanya bullish. Oke, okay. enggak nggak apa-apa. Sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 4000 Tron dan 3 buah handphone Android spesial 50.000 ribu subscriber untuk 20 orang pemenang. Nah, jadi banyak banget kesempatan kan untuk kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana caranya bang? Nah, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjano Crypto. Nah di sini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan semuanya dilakukan dengan dadakan seperti tahu bulat. <laughs> Makanya tetap stay on terus di grup Arjuna Crypto. Oke okay. hari ini saya akan membahas tentang stable coin. Stable coin ini aplikasi ini lengkap banget aplikasinya ada full kemudian staking, swap dan apalagi banyak banget ya tadi saya buka ya langsung saja apa sih bang sebenarnya aplikasinya? Ini dia aplikasinya marsecosystem.com nah keren banget kan tampilannya terdesentralisasi dan stable yang dapat diskalakan ekosistemnya wow mantap banget <laughs> ekosistem Mars masalah mendasar dalam sebagian besar protokol stable saat ini adalah eksternalisasi positif, biaya produksi dan pemeliharaan stablecoin ditanggung oleh protokol dan penggunanya pencetak pemegang saham, pemegang obligasi, sedangkan sebagian besar nilainya berasal dari transaksi stablecoin dalam primitive DeFi dan ditangkap oleh primitive DeFi ini. Ekosistem Mars atau Mars ekosistem memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan pembuatan dan penggunaan stablecoin ke dalam satu ekosistem yang stabil, gila enak banget ini ya. Namun terdesentralisasi hubungan antara Mars stablecoin dan platform Mas Devi menciptakan lingkaran umpan balik positif dan menghasilkan efek ronda gilanya. Wih. <guluh> stablecoin Mars, Mars Stablecoin atau USDM adalah harga yang stabil, modal yang efisien, terukur dan terdesentralisasi. Ini adalah stablecoin didukung berlebihan. Penukaran USDM didukung oleh Mars Ecosystem Governance Token atau XMS. Kapitalisasi pasar XMS selalu berkali-kali lipat Kapital pasar pasar Mars juga nya memastikan bahwa stablecoin dapat ditukar satu banding satu pada waktu tertentu. Dia juga menyediakan swap nya nah, Mars Swap menyediakan likuiditas antara Mars stablecoin dan semua token lain, menjadikan USDM sebagai media pertukaran dan penyimpan nilai yang ideal untuk DAP. Biaya transaksi yang dihasilkan di Mars Swap digunakan untuk mendukung stabilitas Mars stablecoin. Wih, gila keren banget nih. Dan di sini kalian bisa lihat ya beberapa investor ada Continue Capital, kemudian CVC, kemudian Bela, kemudian juga ada Kernel, kemudian di sini ada audit kontraknya dilakukan oleh Certik. Gila banget ini. Lihat tuh peringkatnya tuh 216. Wih, gila keren banget ini Mars Ecosystem ini. Dan ini beberapa partner, ini kalian bisa lihat ada Binance Smart Chain, Chris Webb kemudian Venus, Dodo Helmet, kemudian Bela, Arva Launch John. Nah, ini beberapa partner dari Mars Ecosystem. Pertanyaannya, Mars Ecosystem ini apa sih bang? Oke, Mars Ecosystem adalah paradigma stablecoin baru yang terdesentralisasi. Ini mengintegrasikan pembuatan dan penggunaan stablecoin ke dalam sistem yang sama. Mars Ecosystem terdiri dari tiga bagian, yaitu Mars Treasury, kemudian Mars Stablecoin, dan protokol Mars Devi. Wih, yang bersama-sama membentuk lingkaran umpan balik positif. Stablecoin Mars stabil dalam harga hemat modal stable dan terdesentralisasi. Tujuan dari Mars Ecosystem adalah untuk membangun bank sentral dan cadangan mata uang dunia DeFi Selain itu juga, ekosistem Mars memiliki inovasi unik berikut ini ya. Yang pertama adalah mekanisme klasifikasi aset pembedaran. Kemudian yang kedua adalah mekanisme kontrol cetakan. Kemudian mekanisme anti-bank run. wih, integrasi protokol DeFi dan stablecoin ke dalam sistem yang sama. Ini sumpah ini aplikasinya lengkap banget. Dia mengutamakan stablecoin. Misi dan visinya adalah di luar bumi dan ke Mars dalam menuju ekonomi multiplanet kesempatan untuk menjadi pencipta generasi berikutnya. Untuk membangun komunitas Mars ekosistem atau Mars ekosistem Mars sepenuhnya terdesentralisasi dan diatur oleh Mars DAO. Mars DAO dibangun oleh komunitas Mars dan untuk komunitas Mars. Nah, ya benar ya, sama seperti kalau ada si Baudon, si Badau itu juga sama. Dia ke dikembalikan lagi kepada komunitas. Nah, Mars DAO ini dan komunitas Mars bekerja sama untuk membawa stabilitas dan transparansi keuangan ke ekonomi dunia dan bahkan lebih dari itu. Jadi sini lengkap banget ya untuk Mars ekosistem ini lengkap banget dan di sini juga kalian nggak perlu menunggu lagi lebih lama lagi Set, maka setelah ini Mars Table Coin dan Mars DP penintip sedang dikembangkan untuk memberdayakan manusia untuk mengeksplorasi dan tiba di Mars di masa mendatang. Dalam waktu dekat di planet merah itu atau di planet Mars, semua orang di komunitas Mars Dao akan memiliki tempatnya sendiri di dunia dan ekonomi baru yang dinamis ini. Nah, jadi mereka ini bakal menuju ke Mars Stable Coin. Nanti kita tunggu ya. Ini koin ini kayaknya luar biasa banget ya. Karena di platform mereka ini jadi platformnya dulu sudah berjalan atau nya yang berjalan dulu, baru mereka baru meluncurkan koinnya. Gila keren banget kan ini. Jarang banget loh yang rata-rata itu koin duluan, baru nya Sedangkan mereka ini dia mencanangkan platform exchange-nya dulu baru baru diluncurkan stable koinnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka langsung website ini lengkap banget semuanya dijelaskan lebih lanjut dari websitenya lengkap dari kalian mau terbang ke Mas tentang project dari Mas ekosistemnya kemudian stable koinnya wah lengkap banget di sini. Nah ini saya kasih tahu ya sekarang ada aplikasi ini kalian di pojok atas sini baca gunakan aplikasi oke kita klik ya di sini Wih, gila tampilannya keren banget. Ini udah TVL-nya aja udah sudah mencapai 289.681.714 dolar. Gila, gila kencang banget ya. Terus APR-nya itu sampai dengan 823%. Mih, mana ada sih sampai sebesar ini APR-nya gila banget ini ya. Kemudian sirkulasi supply itu sebesar 46.696.573. Kemudian SMS market cap-nya adalah 42.950.000 dolar gila banget ini ini audit chartiknya kalian sudah bisa jelas ada imun ada Evi kemudian slomis ini lengkap banget chartik jadi aman banget di sini juga ada dengan coin cake dengan apr lebih dari 1000% gila banget ini pemberitahuannya kalian bisa lihat ya di atas atas ini tentang dari mars ekosistem ini kalian juga bisa konekkan dompet kalian di sini nih kalau misalkan kalian ingin menggunakan Mars ekosistem kalian bisa di sini menggunakan metamask kemudian trust wallet, um, met wallet, kemudian token pocket, wallet connect, kemudian binance chain, binance chain wallet, sepal, onto, kemudian go pocket, bitcap dan lain sebagainya. Jadi lengkap banget dari aplikasi Mars ekosistem ini. Dan di daftar menu juga kalian bisa lihat ada full farm swap, liquidity claim dan IHO. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Selanjutnya kita buka full. Nah, di sini kalian bisa melakukan staking menggunakan koin XMS ini dengan dengan Cake, kemudian BNB, Bitcoin, Ethereum, kemudian ada Kala, kemudian Helmet dan Fortube. Di sini juga ada. Jadi lengkap ya kalian bisa stake dengan menggunakan beberapa koin yang sudah disediakan di aplikasi Mars Ecosystem ini. Kemudian untuk farming juga, ini lengkap juga sama seperti di full tadi, ada cake, kemudian BUSD, kemudian BNB, kemudian Bitcoin, Ethereum, Helmet, FORTUBE Nah ini lengkap banget di sini. Ini sama seperti di poolnya, farmingnya. Oke. Okay. Dan untuk swapnya kalian bisa swap ke beberapa koin yang sudah disediakan dari Mars Ecosystem ini. Dan perbedaannya dari Pancake Swap ini biayanya lebih murah dari Pancake swap. Makanya ini adalah salah satu platform baru tapi dengan fee yang sangat murah. Nah, jadi sangat rekomend banget ketika kalian melakukan pembelian koin dengan menggunakan Mars Ecosystem. Imbalan penyedia likuiditas, penyedia likuiditas mendapatkan biaya 0,3% pada semua perdagangan sebanding dengan bagian mereka dari kumpulan. Biaya ditambahkan ke kumpulan bertambah secara real time dan dapat diklaim dengan menarik likuiditas Anda. Oke. Okay. Dan di sini juga kalian bisa mengklaim otomatis ketika kalian menghubungkan dompet kalian di mungkin di beberapa dompet ya bisa di Trust Wallet, di Sepal, di MetaMask dan lain sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan. Yang di sini ada klaim otomatis ini sama seperti reward lah ya kurang lebih ya. Di sini juga ada penawaran pemegang awal, luncurkan proyek Anda dengan komunitas paling aktif dan ter terbesar di Binance Smart Chain. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini asli lengkap banget dari website dan aplikasinya itu lengkap banget, tertata dan tersusun sangat sempurna. Nah, di sini juga kalian bisa mengikuti beberapa media sosial lainnya nih. Ada Twitter, kemudian Telegram, Medium, Discord, Reddit, kemudian gambar apa ini ya? Ada gambar kucing. Nah, itu kata oleh saya. <laughs> Oke, langsung saja bergabung di Telegram ya. Wih, anggota grupnya aja sudah 77 ribu Gila banget ini Oke, bergabung Yes, mantap banget ini Oke, okay, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat semuanya ada disclaimer on dan dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.